Assalamualaikum, seperti judul yang ada di thumbnail, di sini saya menggunakan satu produk cat yang sama, yaitu Penta Super Gloss White ya. Dan di sini jenis catnya NC. Kemudian saya memakai, nah ini yang akan kita lihat perbandingan hasilnya. Yang pertama saya menggunakan laba-laba. Ini saya aplikasikan di motor Vega R. Dan yang satunya lagi clear view dari Lux ya. Ini saya aplikasikan di motor FU. Nah, kemudian kita lihat hasilnya dulu. Untuk yang Lux, di sini finishingnya bisa kita lihat ya, sangat halus, glossy, lebih basah dan lebih mengkilat dan lebih tahan lama kayaknya. Ketika dicuci dia nggak menempel. Nah ini untuk warna putihnya, karena yang di Vega saya pakai yang putihnya doang. Kemudian ini yang untuk laba-laba yang saya aplikasikan di Vega R. Nah di sini nggak saya kotor-kotorin ya, tetap habis saya cuci. Dan di sini bisa kita lihat glossy juga sih, tapi di kalau misal kita lihat di sudut yang berbeda, tingkat glossy-nya itu agak kurang ya. Tuh. Tapi ketika kita ambil di sudut yang lainnya lagi, dia kelihatan agak mengkilat seperti itu. Ini adukan pengaplikasian dan campurannya itu sama. Nggak ada yang saya rubah. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan menurut saya pribadi, yang lebih bagus itu clearnya yang merek Lux tadi ya. Untuk pengaplikasian sekali lagi saya jelaskan, sama adukannya sama, berapa banding berapanya, baik itu thinner clear coatnya maupun hardenernya. Baiklah teman-teman, semoga bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman. Kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.